Sahabat Sehat MG, kita masih di Raja dan Ratu Dangdut Indonesia bersama saya. Udahlah, gak usah tak sebutin namaku. Sudah pada tahu sih ya. Apa coba? Masalah ya. Tommy Bas Tommy. Ragulah ragu-ragu. Lagu-lagu dari Bang Haji Roma Irama dan juga Umi Elvi Sukaisi. Kayaknya harus minum dulu ini. Oke, sudah minum berarti sudah licin mulutnya ya. Kalau ngomong gak bakal belibet lagi. Informasi kali ini kita masih berbicara mengenai apa-apa aja seputar Raja dan Ratu Dangdut. Dan sekarang giliran Umi Elvi Sukaisi. Pengen tahu, penasaran kan? Ya iyalah penasaran. Sahabat Sehat M King, dilansir dari dream.co.id. Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Lagi-lagi teman pedangdut Elvi Sukaisi wafat dan kita harus tahu siapa dia. Informasi ini kita lansir dari dream.co.id yang diunggah pada 14 Juli tahun 2021 pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat. Elvi Sukaisi mengumumkan kabar duka meninggalnya salah satu sahabatnya sesama pedangdut bernama Neneng Anjarwati. Ucapan duka itu disampaikan Elvi dengan mengunggah potret semasa berfoto bersama almarhum. Innalillahi wa inna ilahi rojiun, turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya pedangdut tanah air Neneng Anjarwati. At Neneng Anjarwati 13 underscore real. Ini sesuai dengan apa yang ditulis Umi Elvi Sukaisi dikutip di Dream dari akun Instagramnya pada Rabu 14 Juli 2021 yang lalu. Wanita yang usianya sudah 70-an tahun ini juga mendoakan agar almarhum meninggal dengan husnul khotimah dan diampuni dosa-dosanya. Sementara itu dintip dari unggahan mendiang netizen ramai berkomentar di postingan terakhir Neneng Anjarwati. Unggahan tersebut berisi permohonan mendiang yang berharap masih diberi umur panjang. Dalam unggahannya yang dibuat pada 5 Juli 2021 itu, Neneng memohon doa agar diberikan umur lebih panjang. Mendiang berharap diberikan kesempatan untuk bisa melihat cucu dan menyaksikan anak tengahnya melangsungkan pernikahan. Neneng juga berharap tidak dipanggil sang khalik sebelum bisa melihat putra bungsunya mengenakan seragam TNI Angkatan Laut. Dan unggahan Elvi langsung ramai dikomentari ucapan duka dan doa untuk Neneng Anjarwati. Begitu juga dengan sejumlah rekan artis dan penyanyi dangdut menyampaikan duka atas kepergian Neneng Anjarwati. Unggahan Elvi Sukaisi di sosial media Instagram menjadi perbincangan publik. Pedangdut usia yang usianya sudah berjalan ya di atas 69 tahun ini memperlihatkan sebuah video yang membuat banyak netizen menjadi ngeri. Pada unggahan video itu Elvi terlihat sedang duduk santai di sofa saat break iklan acara di salah satu televisi swasta. Yang menjadi sorotan, Elvi Sukaisi tidak sendirian ketika sedang bersantai. Ia membawa seekor harimau besar. Namun jangan salah sangka ya sahabat Sehat M King ya, karena hewan buas tersebut hanya editan bagian dari konten video TikToknya. Ia juga mengatakan kepada followernya untuk mengikuti akun TikTok miliknya. Toh, yang mau mengikuti akun TikTok miliknya Umi Elvi Sukaisi langsung aja dicari ya, biar gak penasaran nih sama Umi Elvi. Jadi dengan unggahan tersebut, sontak unggahannya langsung ramai dikomentari warganet. Ada yang serius menanggapi video tersebut, ada juga yang menyebut pelantun Seguntum Mawar Merah itu.